Farizal Malias rebah ketika perlawanan sengit menentang Terengganu FC. Penjaga gol Johor Darul Takzim, Farizal Malias rebah tak sedarkan diri semalam apabila bertembung dengan pemain pertahanan Shane Lowry. Keadaan tersebut membuatkan semua merasa cemas seketika apabila selepas pertembungan itu, Shane Lowry terus memanggil skuad medik untuk masuk ke padang. Hasil pertembungan itu, Farizal Malias terus dibawa keluar dan dihantar ke hospital. Melalui perkembangan di laman Johor Southern Tigers, keadaan Farizal berada dalam keadaan yang stabil. Mari kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan dapat beraksi seperti biasa. Jika anda suka cara penyampaian saya dalam video ini, saya mohon anda bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapati notifikasi yang terbaru dari channel ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi.